Anggota DPRD Kota Gunung Stoli, Immanuel Zilibu, melaksanakan reser masa sidang pertama tahun 2023 bertempat di Balai Pertemuan Kecamatan Gunung Stoli Utara pada hari Jumat 17 Maret 2023. Kegiatan reses dilakukan guna menjumpai dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Turut hadir Sekwan DPRD Kota Gunung Stoli, Volata Mindrova, sejumlah kepala OPD lingkup Pemko Gunung Stoli atau yang mewakili, Sekcam Gunung Stoli Utara, para kepala desa sekecamatan Gunung Stoli Utara, dan hadirin lainnya. Dari Gunung Stoli, Arni Sebuah melaporkan untuk Prawira News.